misalnya ada profesor, dia mendata 30 mahasiswanya. Ada yang dari jurusan accounting, marketing, finance, economics, ya. Nah, kira-kira apa nih measurement scale dari datanya? Nominal kah? Ordinal kah? Interval? Atau ratio? Nominal gak sih, Kak? Benar, nominal ya. Nominal. Benar-benar nominal, karena we cannot order mana yang lebih baik antara marketing dan economics. Kalau gue orang IE gitu ya, misalnya economics lebih baik daripada yang lain. Nah, tapi kan apa dasarnya gitu kan? Gak ada dasarnya gitu. Makanya ini nominal. Nah, nominal. Nah, nanti kalau kalian disuruh yang B itu summarize the results in a tabular form. Nah, itu kalian boleh kayak tabularnya mau kayak gimana. Misalnya gini, ini apa? Course majors. Nah, majorsnya ini misalnya 0, 1, 2, 3, ada berapa sih ini? Accounting, marketing, finance, 3, economics ya. Ada 5 ya? Oke, misalnya 0 ini accounting, ini marketing, ini finance, economics, nah ini undecided. Nah, misalnya kalau tabular form tuh intinya, tabular form kok tabular? Kalau tabular form itu, kalian ngerinci majorsnya gitu. Biasanya kalian boleh nyebutin berdasar pakai namanya atau kalian pakai kode angka gitu. Kalau kodenya 0, berarti dia datanya mahasiswanya mahasiswa accounting gitu. Nah, terus nanti di sini tulis jumlahnya. Jumlah tuh bahasa Inggrisnya apa? Number. Nah, counting misalnya nanti kalian hitung ada 10 orang. Marketing misalnya 9. Finance 8. Economics 7. Undecided 5. 5 gitu misalnya. Nah, yang penting ini kalau bikin tabular form itu harus teliti sih. Sebenarnya statek tuh malesinnya di ngitung sih, kayak apa sih ngitung, kayak nggak penting gitu kan. Kayak kerjaan basic banget di luar. Nah, nanti kayak untuk jawab pertanyaannya sih, what information can be extracted from the data? Ya udah, kalian kan udah punya tabular form nih. Misalnya tabular form kalian datanya sama kayak data tabular form yang aku bikin ya. Udah, kalian bilang aja 10 dari 30 dari 30 mahasiswanya profesor itu adalah anak accounting gitu kan, atau kalian bilang the majority of the classes is an accounting students gitu kan, atau the minority-nya misalnya undecided, apa ya di jurusan undecided, oh mungkin ini dia kayak ITB gitu ya, ada TPB. Nah, waktu TPB kalian belum diklasifikasi kamu jurusan apa gitu, bisa jadi ya ada jurusan ini atau maksudnya undecided gitu ya. Jadi nanti siapa tahu di UTS keluar nih, kalian suruh apa ya, bikin tabular form dari data. Oke. Nah, contohnya misalnya ini masih latihan soal yang nominal, ordinal, interval, dan rasio. Biasanya students IQ, berarti dia termasuk data ordinal ya, kok ordinal, interval ya. Students IQ ratings. Dia students IQ kan 150, 140. So ini pasti kuantitatif. Tapi dia nggak punya absolute zero. Kuantitatif but no absolute zero. Makanya dia nanti datanya termasuk data interval. So, distance students travel to class. Ya, ini berarti dia kalau distance kan jarak, berarti ada 150 meter, ada 1 km, ada 5 km, ada 5,2, ada 5,35, ada 5,359 gitu ya. Nah, so ini kuantitatif. Nah, tapi dia punya absolute zero. Kalau misalnya jaraknya 0 km, berarti nggak ada jarak ya. Jadi, zero distance, meaning that there is no distance. Apa, the two things nggak berjauhan gitu kan. Makanya kuantitatif, tapi dia ini ratio. Gitu. Jersey number apa nih? Jersey number Chelsea, Chelsea Putri. Jersey number apa? Data apa ya kalau jersey number?
Okay. Datanya adalah data. Generasi number itu kuantitatif. Kuantitatif yang interval atau ratio. Ada absolute zero-nya enggak? Enggak ada ya. Nggak ada. Enggak ada. Berarti Jersey number itu interval gitu ya. Oke. Iya. Oke, oke. Thank you Putri, Chelsea. Oke, nah ini nanti kita bahas latihan. Apa ya, coba kalian coba-coba sendiri. Nanti materinya bisa diakses ini ya, di bit.ly/asistensilulu. Ini di folder topik bis, terus kalian klik folder akses material. Tapi ini yang ada di situ belum dicoret-coret sih. Nanti aku upload juga deh yang coret-coret. Nah, sekarang kita bakalan bahas tentang gimana sih how to represent apa ya, representasi datanya tuh kayak gimana. Kayak tadi kan datanya masih ada yang dalam bentuk kotak gitu kan, kayak kayak misalnya yang ini nih, misalnya yang questions ini kan, kayak dia masih nggak rapi gitu datanya, kayak accounting matrix apa ya, ngelambrah 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 di mana-mana gitu ya, tersebar di mana-mana nggak rapi. Nah, sekarang kita mau belajar gimana sih cara ngerapiin datanya sehingga kalau kita one side gitu kita bisa langsung mengambil kesimpulan. Nah, kita ada beberapa metode. Nah, untuk data kualitatif kita bisa pakai frequency distribution. Jadi kita bikin frequency distribution. Oke, kalau kalian lihat yang nomor 2, frequency distribution ini mengapa ya namanya, mensamerikan, mengkondens data mentah. Jadi kita bisa nge-present datanya itu dalam bentuk yang lebih useful. Kenapa lebih useful? Karena dalam satu pandang aja kita bisa menarik kesimpulan. Misalnya majority datanya tuh manajemen gitu misalnya, atau majority datanya accounting kayak tadi kan mahasiswanya profesor gitu. Nah, sekarang oke. Tadi ada frequency distribution. Jadi simple aja kalau misalnya datanya apa dan jumlahnya berapa gitu ya. Data jumlah. Misalnya tadi misalnya anak manajemen gitu ya. Misalnya anak manajemen. Jelek banget ya, manajemen disingkat. Misalnya jumlahnya 10. Jadi kayak frequency distribution tuh melihat tentang bikin kayak gini datanya kayak di kotak-kotakin gitu sih. Oke, okay. Itu frekuensi distribution. Terus ada relatif frekuensi. Kalau relatif frekuensi, sesuai namanya, ini relatif tuh artinya proporsi. Ya, kalau sesuatu secara relatif itu, kayak misalnya relatif price. Relatif price kan perbandingan harga gitu ya. Kalau relatif frekuensi ini berarti perbandingan frekuensi. Perbandingan antara apa? Kita bandingin frekuensi suatu data dengan seluruh data yang ada. Jadi misalnya cloudy. Jadi misalnya ini ada data yang ngelambra di mana-mana ini ya misalnya. Ini datanya yang menyebar di mana-mana. Ada rainy, ada sunny, ada cloudy gitu kan. Nah, kalau relatif frekuensi itu kita ngedata dulu nih. Mana yang cloudy, rainy, dan sunny, jumlahnya berapa, frekuensinya berapa. Nah, kalau ini doang, kalau yang kotakan yang ini doang nih, itu namanya frekuensi distribution. Nih, kalau yang ini doang, mana sih gak loading-loading. Nah, itu namanya frekuensi distribution. Tapi, kalau ada relatif frekuensinya, ya udah itu relatif frekuensi. Nah, jadi gimana caranya ngitung relatif frekuensi? Nah, ya udah, data kita ada berapa frekuensinya? Satu. Misalnya cloudy, satu. Nah, satu itu kalau dibandingin sama total seluruh data berapa? 1 dibanding 28 gitu ya. Jadi 0,036. Itu relatif frekuensinya. Jadi with weather yang cloudy ini ada 1 per 28. Ada 1 per 28. Misalnya dalam seminggu 1 per 28 harinya itu cloudy gitu. Atau 0,036-nya itu cloudy. Nah, kalau rainy, rainy itu ada 20 frekuensinya. Berarti bisa dibilang 20 dari 28. 20 per 28 minggu
itu bisa kita bilang atau 0,714 dari minggu itu weathernya itu rainy gitu. Kalau sunny 7 berarti 7 per 28 atau seperempat. Seperempat minggu itu cuacanya terang atau ya terang matahari. Gitu ya. Jadi itu relatif frekuensi. Nah, sekarang kalau misalnya ada questions, ini datanya kalau kalian baca soalnya ada local restaurant. Oke, aku bacain aja deh dalam bahasa Inggris ya. Siapa tahu kalian lebih mengerti bahasa Inggris daripada aku. A local restaurant is committed to provide its patrons with the best dining experience possible. On a recent survey, the restaurant asked patrons to rate the quality of their entries. The responses range from 1 to 5. Where 1 indicated a disappointing entry, and 5 indicated an exceptional entry. Jadi, 1 tuh ibaratnya 1 tuh nggak puas. Kalau 5 itu puas banget gitu ya, exceptional. Keren nih restorannya gitu kan. Nah, berarti ini datanya apa? Kuantitatif atau apa? Ordinal ya, benar. Berarti kualitatif ya. Karena satu itu represent disappointment, sedangkan kalau yang kelima itu kepuasan gitu ya, satisfaction. Oke, nah sekarang kalian disuruh bikin frekuensi sama relatif frekuensinya. Nah, yaudah kalian hitung aja misalnya. Ini kali ini kita hitung beneran, boleh deh. Kalau misalnya waktunya nggak cukup, kita bakalan bahas di asis selanjutnya ya. Sebenarnya kalian kalau asis sesi 4, prefer sampai jam berapa? Jam berapa aja? Oke, yaudah nanti selesainya deh. Nah, misalnya ya, berarti kalau kita bikin frekuensi, jadi kita bikin dulu nih pendapat, misalnya di sini pendapat customer-nya. Ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, tadi itu nulisnya apa? Frekuensinya berapa? Misalnya, ini kita bikin tabel. Nah, misalnya 1, ada berapa tuh yang 1? Misalnya 1 tuh ada 1, 2, 3. 3 ya? 3 ya? Iya, Kak. Nah, oke. Okay. Nah, terus misalnya 2, ada berapa 2? 1, 2, 3, 5, Kak. 5, 5 ya? Ada 5. Oke, okay, terus misalnya 3 ada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, Kak. 7, benar, 7. Cepet juga ya kalian, keren-keren. Terus, 4, 4, 1. 9, Kak. 9. Oke, ada yang hitung 5 deh, 5 berapa? 12, Kak. 12, 12. 12 ya. Nah, kita jumlahin, jumlahnya itu harus berapa? 3 dikali 12, 36. Benar gak jumlahnya 36? Benar ya? Benar-benar. Congrats, kalian benar ngitungnya. Nah, sekarang kita ngitung relatif frekuensinya. Relatif frekuensinya berarti berapa? 3 per 36. Ya udah nanti kalian hitung pakai kalkulator ini berapa gitu. Terus 5 per 36 berapa? 7 per 36 berapa? 9 per 36. Misal 9 per 36 0,25. 12 per 36 0,33. Nah, ini nanti relatif frekuensi itu kalau ditambahin harus, ya kan kalau misalnya pecahan 3 per 36 tambah 5 per 36, ini kan pasti kalau dijumlahin 36 per 36 kan. Jadi kalau dijumlahin itu pasti nilainya 1,00. Gitu ya, kalau relatif frekuensi. Jadi, ya itu malesinnya statek tuh kayak gitu doang sih paling kayak, apalagi pas UTS itu kalian harus rajin-rajin ngitung ya, teliti-telitinya ngitung. Gitu sih. Oke, okay, gitu ya. Ada yang mau ditanyain? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita lanjut. Lanjut aja ya. Nah, sekarang kalau kualitatif, kalau visualisasinya gimana sih data kualitatif, Kak? Gitu kan? Visualisasinya, kalian bisa pakai pie chart atau pakai bar chart. Nah, kalau pakai
pie chart gitu kan, berarti ya udah kayak Ray ini tadi sebagian besar Ray ini ya, kayak persenannya aja gitu kan, kayak berarti kalau lingkaran itu lingkaran punya 360 derajat, ya gak? Nah, dari total misalnya tadi Ray ini berapa nih? Ray ini itu ternyata 20 per 28. Nah, berarti kita nyari persentase yang Ray ini itu jumlah Ray ininya kan 20. 20 dibagi 28 dikali 100%. Nah, ini untuk menentukan berapa sih persenan di Ray ininya gitu. 20 per 28 dikali 100. Berapa ya? Emang kalau statik tuh harus pakai kalkulator. 20 per 28 dikali 100. Nah, ini ternyata 71,4%. Berarti kalian bisa nih, P ini di sini 71,4. Kan kadang ada data yang kayak gitu kan, P ini 71,4 gitu. Nah, sekarang kalau misalnya kalian mau gambar pakai jangka atau busur ya itu. Pakai jangka deh, pakai jangka. Nah, kalau kalian gambar pakai jangka, kira-kira berapa derajat sih Rain ini gitu kan? Berarti 20 per 28 dikali total lingkaran ini kan 360 derajat. Udah, tinggal dikali 360 derajat. 20 per 28 dikali 360 derajat gitu ya. Ini kayaknya koneksinya jelek banget ya. Nge-lag. Berapa ya 20 per 28 dikali 360 derajat? Ternyata 20 per 28 kali 360. Nah, ternyata dia 257,14 derajat. Atau kalau kalian mau buletin 257 aja gak apa-apa. Oke, 257. Nah, kalau bar chart itu ada dua jenis ya. Kalau bar chart itu sebenarnya dia bisa pakai frekuensi doang atau bisa pakai frekuensi relatif. Kalau pakai frekuensi, ya di sini nanti sumbu Y-nya ini adalah frekuensi, gitu. Sumbu Y-nya ini frekuensi, jadi dia nggak dalam bentuk 0, tapi dalam bentuk angkanya langsung berapa, gitu. Jadi ada dua macam sih cara merepresent data kualitatif. Dalam bentuk frekuensi, beneran pakai, apa ya namanya, dia ada berapa datanya, atau dalam bentuk frekuensi relatif, dia berapa persen sih dari data keseluruhan. Gitu. Nah, oke, sekarang kita coba kerjain questions-nya ya. Jadi ada pertanyaan, what is the perfect summer trip? A National Geographic Kids Survey asks this question to 316 children ages 8 to 14. The responses are given in the following frequency distribution. Nah, top vacation choice-nya. Jadi ada choice-choice-nya tuh. Cruises, beaches, amusement parks, big cities, lakes, sama summer camp. Nah, frekuensi-frekuensinya juga disebutin. Nah, kalian disuruh construct a relative frequency distribution. Nah, berarti kan ini udah dikasih tau frekuensi. Sekarang kalian tinggal nyari frekuensi distribution-nya doang. Gimana caranya? Udah. Kalau kalian males bikin tabel, ini sebenarnya nggak boleh. Nanti juga UTS kan kalian bikin tabel lagi. Nah, ini misalnya frekuensi relatif. Relatif frekuensi. Nah, berarti kalau cruises berapa jumlahnya? Karena totalnya 316, daripada kalian ngitung lagi nih total frekuensinya berapa, pasti kan di bawah nih ada total sebenarnya. Jadi kalau ini tabelnya ditambahin itu bagian bawah tuh selalu ada totalnya ya guys. Nah, totalnya di sini ada 316. Berarti relatif frekuensinya adalah 140 dibagi 316. Nah, nanti ini berapa? Kalian hitung. Ini 68 dibagi 316 gitu ya. Terus ini juga. Terus ini 20 dibagi 316. 12 bagi 316. 8 dibagi 316. Nah, ini kalau ditambahin harus 1. Nah, ini kalau ditambahin harus nilainya 1.
Okay. Terus nanti kalian disuruh bikin bar chart-nya. Bar chart-nya itu, kayaknya sih dia suruh bar chart buat relative frequency distribution. Nah, kalau bar chart buat relative frequency distribution, berarti udah kalian bikin datanya. Di sini berarti sumbu Y-nya adalah relative frekuensinya. Relative frekuensi. Nah, misalnya nanti di sini ada 0,1. Kok jadi miring? So, di sini 0,1, ini 0,2, ini 0,3, 0,4. Nah, nanti sumbu X-nya ini adalah vacation choices-nya. Vacation choices-nya. Ya udah, nanti kalian data satu-satu tuh. Misalnya ini ada cruises, cruises nanti berapa totalnya. Terus ada beaches berapa. Pokoknya sampai semua data ke input lah gitu ya. Ini cuma contoh doang ya. Kayaknya kalian pasti bisa gak sih? Ini kan kayak ada di mata pelajaran matematika yang statistika zaman kelas. Kelas apa ya? Kelas 11 ya kalau gak salah. Matematika wajib, ya gak? Atau kita udah beda kurikulum? Iya kak, ada. Iya kan ada, oke berarti bisa ya. Nanti kalau bar chart kan namanya juga bar ya. Bar kan batang, diagram batang. Ya udah kalian batangin aja. Eh ini cuma contoh ya. Ini gue gak tahu bener apa enggak. Misalnya krusisnya 0,1. Oke, krusis berapa sih? 140 jadi 0,4 lah ya. Jadi dia di sini. Gitu ya. Di apa di arsir-arsir boleh. Warnanya mau dibedain juga boleh. Nah, yang harus diperhatiin itu adalah apa ya? Mungkin kalian bikinnya nanti yang rapi aja sih biar enak dilihat. Tapi to be honest, aku dulu waktu statek sih enggak rapi banget ya. Aku enggak pakai penggaris karena menurutku kalau pakai penggaris tuh ngelama-lamain waktu ujian. Jadi kayak ya udah natural aja. Tapi ya kira-kira lurus aja sih. Cuma kayaknya I recommend kalian buat pakai penggaris aja sih, walaupun lama. Tapi kira-kira kalian kayak udah berbakat menggambar garis lurus, boleh sih. Nggak usah pakai penggaris. Nah, oke. Okay. Ini bisa kita next nggak? Ada yang mau ditanyain dari relatif frekuensi? Oh ya, misalnya kalian mau tambahan nilai ya, nilainya. Mau menjilat dosen. Ini boleh banget kalian bikin apa bar chart, tapi bar chart-nya yang frekuensi. Kalau ini kan relatif frekuensi. Nah, kalau ini yang frekuensi, berarti nanti ada yang 140, di sini ada yang 68 gitu. Nah, berarti kalau cruises kan berarti di sini ya. Oh ya, always don't forget buat namain ya. Jadi di sini harus ada namanya vacation cruises dan jangan sampai ketinggalan. Soalnya kalau bar chart gak ada sumbu X dan sumbu Y-nya, bar chart-nya gak bisa dibaca. Nah, misalnya cruise ini 140. Oke, berarti dia di sini. Terus nanti misalnya beaches. Beaches. Beaches-nya 68. Berarti ini boleh kalian garisin nih biar rapi. Digarisin. Terus ini digambar. Dan seterusnya. Oke. Ada yang mau ditanyain? Jadi selalu perhatiin ya, dia mau bar chart frekuensi atau bar chart relatif frekuensi. Kalau relatif frekuensi, berarti kalian harus cari relatif frekuensinya dulu, masing-masing vacation choice-nya. Berapa sih persentase dia dibandingkan dengan seluruh orang yang disurvey gitu. Oke ya, sip. Aku anggap kalian udah ngerti semua. Oke, sekarang... Nah... Ini ada sama kayak yang tadi, tapi dia car rental company. Nah, kalian disuruh bikin relative frequency distribution sama Hertz accounted forward percentage of sales, terus suruh bikin pie chart-nya. Ya udah, kalian berarti ngedata dulu. Berarti ini nanti relative frequency-nya berapa gitu kan. Sama kayak yang tadi. Ini berapa, ini berapa. Kalau misalnya kalian mau ngerjain, ini misalnya ditambah 14, 15,4, 19,4, 10,4,
21,9 gitu ya. Nah, berarti relatif frekuensinya 10,7 dibagi 21,9 deng, sorry, 21,9. 4,7 dibagi 21,9. Nah, nanti ketemunya ini 0, berapa? Ini nanti ketemunya 0, berapa? Nah, yang ditanyakan, oke, ini nanti misalnya udah kalian bikin dan ternyata hasilnya benar sama dengan 1. Berarti soal yang A udah selesai ya. Ini yang A. Aku harus urut nih biar ngajarin kalian gimana cara ngajarinnya di UTS. Terus yang B, jawabnya berarti gimana? Hertz. Berarti kan hertz itu untungnya 4,7 ya. Jawabnya gini aja nanti kalau di soal. Hertz cells. Yes, 4,7 apa nih? Dolar. Billions dollar. Billions dollar. So, nanti dia berapa persen dari ininya? Nanti kalian hitungin. Cara hitungnya tuh gimana? Percentage dari hertz sales. Berarti nanti kalian bikin aja kayak hertz sales dibagi total sales semuanya dikali 100%. Berarti nanti ngitungnya adalah 4,7 dibagi 21,9. Misal ya, berapa sih ini? Boleh banget lo kalian ngitung juga. 4,7 dibagi 21,9. Nah, misalnya ternyata 21,46% gitu. Jadi jawabnya nanti kayak gitu ya. Ada ceritanya dan ada hitungannya. Oh, boleh kalian jawabin so had accounted for 21,46% sales gitu ya. Nah, nanti kalian disuruh bikin pie chartnya. Kalau bikin pie chartnya berarti kalian ngitung dulu satu-satu masing-masing enterprise ini nanti kalau di lingkaran itu berapa derajat gitu bikinnya. Kayak enterprise, dia 10,7. Kira-kira dia berapa derajat sih, gitu kan? Gimana cara ngitungnya? Ya udah, tinggal relatif frekuensi. Kalau ini kan dikali 10%. Nah, nanti kalian hitung satu-satu. Misalnya, buat jawab yang C, ini pertama yang enterprise dulu. Yang enterprise itu, berarti derajatnya itu 10,7 dibagi 21,9. Dikali 360 derajat. Nah, nanti ini hasilnya berapa? Misalnya 10,7 kali 360. Nah, misalnya ini 175 derajat. Ya udah kalian bikin tuh pakai busur ya. Kira-kira 175 tuh gimana? Berarti kira-kira seginilah. Nah, ini tuh bagian dari enterprise gitu. Nah, ini kan contohnya enterprise. Nanti kalian coba latihan ataupun kalau di UTS kalian nanti harus hitung heads itu berapa derajat, terus nanti office budget itu berapa derajat gitu kan. Dollar print itu berapa derajat gitu. Nanti kalian lanjutin sendiri. Heads-nya berapa derajat gitu kan. Office budget berapa derajat. Itu ya. Gak apa-apa kan ya kalau misalnya kita gak ngerjain semuanya? Gak apa-apa kan? Gak apa-apa, Kak. Oke, bisa sendiri ya. Oke. Sekarang kita lanjutin ke... Nah, kalau tadi kan gimana cara merepresentasikan data-data kualitatif kan? Kita ulangi ya. Kita bisa pakai frequency distribution. Kita bisa pakai frequency distribution. Kita bisa pakai relative frequency distribution. Nah, dari relative frequency atau dari frequency distribution itu kita bisa bikin bar chart atau pie chart. Nah, sekarang kalau kuantitatif gimana? Sama banget kayak kualitatif data. Kita bisa bikin frequency distribution sama kita bisa Oke, kita bisa bikin frequency distribution dulu. Nah, buat bikin distribusi frekuensi, nah kalau data kuantitatif kan datanya itu interval sama ratio ya.
Nah, kalau datanya interval sama rasio, kita harus bikin kelas-kelasnya. Kalau yang tadi kan simple kayak kalau BMW ya udah BMW, kayak misalnya kalau office budget ya berarti itu salesnya office budget gitu kan. Nah, kalau sekarang di sini kita harus bikin kelas-kelasnya sendiri gitu. Nah, misal gimana caranya bikin frequency distribution? Nah, step 1 kita harus nentuin berapa jumlah kelasnya. Jadi jumlah kelas kita tuh mau berapa? Nah, kita pakai rule itu 2 pangkat K. Ya, 2 pangkat K. Kalau misalnya, misal nih jumlah datanya 180, misal ya. Jumlah data itu biasanya di statistik itu nyebutnya N. Misalnya N-nya itu 180. Nah, kira-kira 180 ini, kira-kira 180 ini berapa 2 pangkat K sih? Nah, 2 pangkat K. Kira-kira K terdekat berapa yang 180? Kalau 2 pangkat 2. Ini harus diapalin ya. Kalau kalian sering main 2048 lebih gampang sih. Karena kan 2048 2 pangkat ya. Kalau 2 pangkat 5 itu 35. Eh, 32, sorry. 2 pangkat 5, 32. 2 pangkat 6, 64. 2 pangkat 7, 128. 2 pangkat 8, 256. 256. Nah, karena 180 ini paling dekat ke 128 gitu ya. Nah, berarti kita bisa bilang 2 pangkat 7. 2 pangkat 7. Nah, tapi 180 ini kan lebih gede daripada 128 ya. Nah, berarti nanti K-nya itu, jumlah kelas kita itu harus 8. Jadi kayak kalau 7 kelas doang tuh nggak bakalan cukup gitu buat menampung data kita yang banyaknya 180. Gitu ya. Jadi, pakai kalau buat nentuin jumlah kelasnya ada berapa, kita pakai rule of thumb-nya ada 2 pangkat K. K itu adalah jumlah kelasnya. Nah, terus habis nentuin berapa jumlah kelasnya, kita perlu nentuin kelas intervalnya ada berapa atau lebar kelas itu berapa sih. Nah, gimana cara nentuin lebar kelasnya? Nah, lebar kelas itu I ya. Nah, I itu sama dengan H dikurangi L dibagi K. Di mana H, H itu high ya, dari kata high, dan L dari kata low. Kalau high itu data terbesarnya berapa, terus L itu data terkecil. Jadi data terbesar dikurangi data terkecil dibagi K yang udah kita dapat di step pertama, gitu. Oke. Nah, nanti kalau misalnya hasilnya 2,7 gitu ya, nah ini nanti kalian bulatin ke 3, jadi harus dibulatin ke atas. Gitu ya. Nah, terus nanti kalian harus menentukan limit kelasnya berapa sih, batas atas dan batas bawah gitu. Kalau udah nentuin batas atas dan batas bawah, berarti kalian udah bisa beda-bedain datanya. Datanya ini masuk ke kelas yang mana, terus nanti kalian baru hitung berapa sih jumlah data di masing-masing kelasnya gitu. Jadi ada 5 step ya. Nah, yang fatal dan perlu diingat tuh step 1 dan step kedua sih, gimana cara ngitung jumlah kelasnya sama ngitung lebar kelasnya. Gitu. Nah, ini contohnya ya. Nah, kita boleh nih langsung latihan soal. Nah, how many classes would you recommend? Nah, gimana cara ngitung kelas? Nah, kita hitung aja ya di sini. Nah, cara ngitung kelas itu adalah pakai rule 2 pangkat K. 2 pangkat K. Nah, di sini jumlah data kita berapa? 2 dikali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jumlah data kita 16, ada 16. Berarti K-nya berapa? K-nya 4. Berarti 4. 4. Jadi jumlah 4. Kelas kita nanti harus ada 4. Terus, oh ya. Boleh nih kalau misalnya untuk memudahkan diri kalian sendiri. Kalian nulis nih, step 1. Ngitung kelas. Number of classes. Terus step 2 misalnya class width, lebar kelas. Lebar kelasnya berarti I sama dengan H dikurangi L dibagi K ya. Data terbesarnya berapa? 31 ya kayaknya. 31. Oke. Lowestnya 25. 25.
K-nya tadi 4. Berarti 31 kurangi 25, 6. 6 bagi 4. 1,5 ya. Berarti boleh kalian summary apa ya? Buletin jadi 2. Nah, step yang ketiga, tadi apa step yang ketiga? Set the individual class limit. Nah, berarti karena lebar kelasnya 2, berarti nanti kalian bikin aja, kelasnya kan ada 4. Nah, berarti ini kelas, ini number, numbers atau apa ya, number stick apa-apa. Nah, kelasnya berarti kan kita data terkecilnya 25 ya. Nah, class width-nya itu, setiap kelas itu ada 2 data. Berarti kita bisa bilang di sini 25 sampai 26 gitu ya. Atau sebenarnya gini sih. 25 sampai 26. Terus di bawahnya 27 sampai 28. Terus 29 sampai 30. 31 sampai 32. Ini sebenarnya kayak lagi ngitung biasa ya. Berarti benar ya, udah ada 4 kelas dan setiap kelasnya anggotanya ada 2. Nah, dari 25 dan 26 ada berapa? 1 2 3 4 5 6. 6 ya. 27 sampai 28 ada 1 2 3 4 5 6 7 8. 8. 8. 29 sampai 30 ada satu doang ya. Satu doang. Oke, satu. Terus 31 sampai 32 ada satu doang. Nah, ini kalau ditambahin besarnya harus 16. 16 kan? 16. Benar. Nah, jadi ternyata ini enggak cuma A doang ya. Jadi ini jawaban yang A. Step 1 number of classes-nya jadi ada 4. Terus class interval yang kita suggest class intervalnya 2 ya. Lower limit, what lower limit would you recommend for the first class? Berarti for the first class, lower limitnya adalah 25. Ini kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4. Ya kan? Berarti lower limit dari first class-nya adalah 25. Terus, organize the information into a frequency distribution and determine the relative frequency distribution. Oh ya, sorry. Kayaknya ini kata-kata yang tepat bukan number deh, tapi frequency. Ini sorry banget ya, tulisan gue tuh nggak bisa rapi. Nah, terus berarti sekarang kita bikin relatif frekuensinya. Nah, relatif frekuensinya berarti berapa? 6 per 16. Terus 8 per 16. 1 per 16. 1 per 16. Nah, ini nanti kalian hitung berapa 0 komanya ya. 3 per 8 tuh berarti berapa? 0,375 ya. Kak, tapi aku mau nanya, Kak. Iya, boleh. Kadang ada yang kayak relatif frekuensinya itu dijadiin persentase. Nah, itu kayak maksudnya kalau misalnya gimana ya ngomongnya, kalau lagi kayak latihan gitu kayak relatif frekuensinya langsung aja habis dibagi langsung kali 100 atau gimana, Kak? Enaknya. Sebenarnya boleh dua-duanya sih. Relatif itu kan dalam maksudnya kayak di sebenarnya 37,5% itu kan sama dengan 0,375 kan? Iya. Kalau di matematika. Yaudah, iya. Jadi dua-duanya benar. Oh, oke. Iya, gitu ya. Maksudnya kalau misalnya aku nggak tulisin presentasinya nih dalam bentuk desimal aja, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Okay, okay. Thank you, Kak. Nah, nanti kalian yang E itu ya, comment on the shape of the distribution. Jadi, distribusi itu ada yang skewness-nya itu ada yang positif, ada yang negatif, dan ada yang no skewness. Gimana ya datanya? Nah ini, kalau buat skewness-nya. Jadi ada yang symmetric distribution. Ada yang symmetric distribution. Ada yang positively skewed. Jadi dia kalau kita ngitung skewness-nya itu positif. Kalau ini tuh biasanya distribusi normal gitu. Jadi kalau digambar nih kayak gini. Nah, kalau positively skewed itu dia gini. Ini berlaku buat grafik poligon juga, Kak. Soalnya yang di PR yang dikasih ininya diminta komen tapi grafiknya poligon. Maksudnya kayak ini kategorinya juga sama.
poligon ya? Iya. Nah, kalau poligon itu sumbuyenya apa? Sumbuyenya frekuensi atau relatif frekuensi? Frekuensi bukan sih? Frekuensi ya? Frekuensi ya? Bentar deh. Oh iya, bener ya? Iya bener, berarti ini bisa buat poligon juga. Jadi bisa nentuin skewness-nya. Kalau yang digambar gue ini kan berarti dia normal ya kecenderungannya. Nah, nanti kalau misalnya grafiknya gini, nah berarti itu dia positively skewed. Sorry, itu lama ya munculnya. Sorry banget, gue pakai IndiHome jadi nge-lag gitu. Terus kalau itu gambarnya sorry gak, itu grafik y-nya dia pakai relatif frekuensi. Sebenarnya kalau pakai frekuensi atau relatif frekuensi sama-sama benar kan maksudnya? Sama-sama benar. Karena sebenarnya kan kayak relatif frekuensi kayak bentuk lain dari frekuensi gitu kan. Cuma kayak kita mau lihat kerelatifannya terhadap seluruh data yang ada gitu. Nah, kalau negatively skewed dia biasanya gini. Gitu ya. Dapat ya, positif sama negatif. Oke, Kak. Thank you. Maksudnya skew tuh datanya tuh cenderung berkumpul di mana gitu loh. Kalau no skewness artinya datanya berkumpul di tengah. Kayak datanya tuh benar-benar merepresentasikan rata-rata. Jadi kan biasanya kalau datanya di tengah gini, rata-ratanya pasti di sini juga kan. Gitu. Jadi nanti kalian bakalan belajar di ini sih kayak distribusi, ada distribusi, distribusi normal gitu. Ada data distribution itu nanti kalian bakalan belajar after math. Gitu. Oke, tadi kita sampai. Nah, ini kuantitatif data. Kalau kalian udah bisa bikin kelas dan udah tahu, udah bisa ngitung kira-kira kelas intervalnya berapa dan udah bisa ngeklasifikasiin untuk masing-masing kelas, nanti kalian tinggal present data kalian. Nah, present data kalian itu bisa present menurut frekuensinya atau menurut relatif frekuensinya, gitu ya. Nah, sekarang buat selain itu, selain frekuensi sama relatif frekuensi, kalau untuk data kuantitatif kan artinya datanya berurut ya. Maksudnya dari kalau data yang di layar sekarang 300 sampai 800. Berarti kan dari 300 terus jalan ke 800. Nah, kita itu bisa bikin kumulatif frekuensinya. Berdasarkan namanya aja ya, kumulatif itu kan berarti akumulasi gitu kan ya. Jadi kayak misalnya dari 300 sampai 400. Nah, frekuensinya itu 4. Kumulatif frekuensinya 4. Nah, sekarang kita lanjut dari 400 sampai 500. Kalau dari 500 sampai 400 sampai 500, itu ternyata frekuensinya 11. Nah, kalau frekuensinya 11, kumulatif frekuensinya berapa? Berarti data di kelas sebelumnya ditambah data di kelas itu. Jadi 4 ditambah 11 gitu. Jadi kayak kalau kalian belajar penyusutan gitu ya, ditambah-tambah terus itu frekuensinya. Nah, kalau 500 sampai 600, frekuensinya itu 14. Tapi kalau kumulatifnya, berarti 15 ditambah 14. Jadi kan di sini udah 15. Jadi ibaratnya kayak ini tuh ditambah data yang ada di frekuensi gitu. Gampangannya ya. Itu ditambah data yang di sini, tambah 11. Nah, yang ini ditambah 14 ya. Tambah data yang di sebelah kiri. Terus ini berarti nanti ditambah 5. Nanti ini ditambah 2. Nah, itu buat kumulatif frekuensi. Nah, nanti dari kumulatif frekuensi ini sebenarnya kalian bisa bikin grafik juga ya. Grafiknya itu biasanya, tapi kalau kumulatif frekuensi, ya udah. Kalau karena ini namanya kumulatif frekuensi, berarti sumbu Y-nya adalah kumulatif frekuensi. Terus ini adalah misalnya kelasnya. Ini kelas pertama. Ini aku namain 1, 2, 3, 4, 5 aja ya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4. Dan kelas 5. Nah, tapi kalau kumulatif frekuensi, kan kalau data frekuensi atau relatif frekuensi yang tadi, ya itu kan datanya bisa ada skewness-skewness-nya kan. Ada yang skewness-nya no skewness, ada yang positively skewness, ada yang negatif skewness. Yang keluar cuma negatif skew. Yaudah. Nah, kalau di kumulatif itu nggak ada skewness. Karena kalau kalian lihat di kumulatif frekuensi, dia pasti nilainya cenderung nambah kan. 4, 15, 29, 34, 36 gitu kan.
Berarti kalau kita gambar grafiknya, berarti dimulai dari 14, 15, 29, 34, dan 36. Berarti kecenderungannya datanya tuh gini, 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 dan gini. Jadi datanya tuh biasanya kayak nanjak gitu, kayak naik gunung. Itu kalau grafik atau poligon ya, sebenarnya ini termasuknya poligon sih. Poligonnya kumulatif frekuensi gitu. Nah, itu tadi kumulatif frekuensi. Nah, sekarang ini juga ada relatif frekuensi. Sama kayak tadi ya, relatif frekuensi, tapi kalau buat yang kuantitatif itu pasti selalu ketambahan ada bagian yang kumulatif. Oke, jadi kalau tadi kan di kualitatif kita cuma belajar frekuensi sama relatif frekuensi ya. Nah, kalau di data kuantitatif ini ketambahan kumulatif frekuensi. Nah, sama yang ini juga ketambahan kumulatif relatif frekuensi. Gitu. Maksudnya apa kumulatif relatif frekuensi? Ya, maksudnya gampang aja gitu. Kayak relatif frekuensi yang tadi udah kita hitung, ditambah-tambahin aja. Kayak ini kan 0, kalian lihat ya, kelas pertama 300 sampai 400 itu 0,11. Nah, kalau udah masuk ke kelas kedua, berarti kumulatif relatif frekuensinya ya 0,11 ditambah relatif frekuensi yang ada di kelas kedua ditambah 0,31. Jadinya jadi 0,42. Berarti ini tadi ditambah 0,31. Yang ini juga ditambah 0,39. Ini juga ditambah 0,14 gitu. Selalu ditambah yang bagian kirinya lah pokoknya. Jadi itu ya bedanya kuantitatif sama kualitatif. Kalau kualitatif dia cuma frekuensi dan relatif frekuensi. Sedangkan kalau kuantitatif itu kita bisa melihat secara kumulatifnya. Karena data kita juga naik kelas gitu. Maksudnya datanya tuh kayak kelasnya naik, ya datanya juga naik gitu kan. Kalau kualitatif kan kita nggak bisa bikin kumulatifnya simply karena data kita nggak bisa di apa ya, dibikin kelas-kelas gitu sih. Oke, itu buat kuantitatif data. Nah, gimana cara memvisualisasikannya? Cara memvisualisasikannya itu pertama pakai histogram. Jadi tadi kan kita udah nentuin nih frekuensi ataupun relatif frekuensi ataupun kumulatif frekuensi ataupun kumulatif relatif frekuensi gitu ya. Nah, tapi kalau histogram ini buat frekuensi sama relatif frekuensi doang. Jadi dia nggak yang kumulatif, bukan buat yang kumulatif. Nah, caranya ya udah, ini semacam bar chart, cuma karena kita datanya adalah data kuantitatif, maka bar chartnya itu nempel-nempel. Nah, bar chart yang nempel-nempel ini disebut dengan histogram gitu. Nah, histogram ini punya lebar dan punya tinggi. Lebarnya itu menunjukkan lebar kelas juga. Lebarnya ini berarti 30 sampai 400. Ya, lebarnya berarti kita bisa kira-kira 100 gitu ya. Tingginya adalah jumlah frekuensinya. Frekuensinya 2, berarti tinggi 4 ya. 4, berarti tingginya 4 gitu. Terus nanti bikin kelas selanjutnya, frekuensinya ternyata 11. Bikin kelas selanjutnya, frekuensinya 14. Kelas selanjutnya 5 gitu kan. Selanjutnya 2. Jadi ini adalah histogram. Kalau relatif frekuensi berarti bedanya ya udah tinggal 0,0 aja gitu kan. Gitu ya. Nah, sekarang histogram. Dari histogram ini sebenarnya kita bisa mengklasifikasikan data kita itu skewness-nya kayak gimana. Nah, kalau dia skewness-nya itu no skewness atau kita bisa bilang dia distribusinya simetris atau symmetric distribution, ini artinya dia no skewness. Nah, berarti data kita itu cenderung membanyak di tengah. Jadi frekuensinya itu lebih banyak di bagian yang tengah-tengah data gitu. Sedangkan kalau data kita positively skewed atau skewness-nya positif, nah dia berarti datanya itu cenderung banyak di data-data yang kecil atau data-data awal. Kalau negatively skewed, berarti dia datanya banyak yang di sebelah kanan, gitu. Gitu ya, ada pertanyaan nggak terkait skewness? Kak, aku mau nanya dong, Kak. Boleh. Aku mau nanya yang PR sih, Kak, kan disuruh buat poligon, nah, tapi dia nggak nyebut gitu, mau disuruh buatnya frekuensi atau kumulatifnya, Kak. Terus buatnya yang mana tuh?
Kalau kalian mau dua-duanya sih. Uh-uh. Tapi salah satu pun kayaknya nggak apa-apa. Tapi aku prefer frekuensi dulu, bikin frekuensi. Karena itu kan paling dasar kan. Kalau kalau kamu bikin relatif frekuensi kan kamu harus hitung lagi kan dari yang frekuensi. Iya. Terus Kak, kan tadi ibunya bilang kalau mau buat poligon-poligonnya itu tuh pakai midpoint. Jadi tapi di Excel gimana caranya Kak bikin midpoint gitu? Nah itu dia ya, gue juga belum belajar Excelnya sih sebenarnya. Oh, cari di YouTube lah, jujur tadi buat. Iya, coba cari YouTube-nya India-India gitu. Oke. Cari dulu ya, gue belum belajar nih jujur. Sorry banget. Tapi kalau ya deh, gue nggak bisa memberikan saran karena gue juga belum belajar. Tapi intinya kalau poligon kan dia ngambil tengah-tengahnya ya, bener banget. Kita lanjut aja deh materi selanjutnya. Kalau poligon itu kita ngambil tengah-tengahnya. Kayak misalnya dari data yang di histogram ini kita bisa bikin poligonnya. Gimana cara bikin poligonnya? Ya udah cari titik tengahnya aja. Titik tengahnya berarti ini di sini, sini dan di sini. Berarti poligonnya dia gini, gini dan gini. Nah, cuma kalau poligon itu dia, nah, dia itu ada yang titik nolnya. Jadi dia selalu nempel ke sumbu X. Nah, nempel ke sumbu X-nya ini adalah kayak kalian bikin satu kelas di bawahnya ya, kalau nggak salah. Ini kan kayak kelas pertama kan 300 sampai 400. Middle point-nya 350. Ya kan? Ini kan our first class. Ini kan first class kita, ini second class, third class, fourth class, fifth class. Nah, kayak untuk membuat poligon, bedanya dengan histogram adalah kita butuh bikin satu kelas yang lower end, jadi satu kelas tambahan di bawah kelas pertama kita, dan satu kelas tambahan di kelas teratas kita. Tujuannya adalah buat nyambungin poligonnya itu ke bawah, jadi dia nempel ke sumbu X gitu kan. Kalau misalnya ini kan datanya sama ya kayak yang di atas. Kalau misalnya kita bikin data dari yang ini, nah histogram kita kan ngambang gitu ya. Nanti dia terbang kalau nggak ditempelin ke sumbu X. Nah, makanya kita bikin kelas baru di sini. Makanya nanti dia, nah ini kan berarti kan di sini harusnya ada 200 sampai 300 kan sebenarnya. Tengah-tengahnya di sinilah kita bilang karena datanya nggak ada yang di situ, makanya nominalnya 0. Nanti kita tinggal gabungin aja ke sini gitu. Sama kayak ini, kelas atasnya berarti kan sebenarnya ada 800 sampai 900. Middle class-nya 850, berarti di sini. Nah, ini kita gabungin. Jadi, poligon kita nggak ngambang. Gitu ya. Jadi, poligon itu nggak boleh ngambang, harus nempel sumbu X. Oke, itu poligon. Nah, jadi kalau aku boleh ulangi, poligon sama histogram itu khusus untuk yang non-kumulatif, ya. Buat yang kumulatif, kita bakalan belajar di OC. Gitu ya. Jadi ini, kalau poligon sama histogram itu, kalau kalian baca tuh yang ditebelin warna biru, ini kita buat ngitung yang frekuensi sama relatif frekuensi doang. Sedangkan kalau yang OC, itu kita buat bikin kumulatif frekuensi. Yang tadi aku sempat gambar itu, nah itu termasuk OC, karena dia kumulatif frekuensi. Nah, sama kayak yang lain, OJIF ini bisa kita buat buat kumulatif frekuensi ataupun kumulatif relatif frekuensi, gitu. Gitu ya. Nah, sama kayak yang lain sebenarnya, OJIF ini nggak boleh melayang, gitu ya. Jadinya kita harus bikin satu kelas di bawah kelas terbawah kita, gitu. Tapi cuma satu kelas aja. Kenapa yang atas nggak dibikin? Karena OJIF itu bentuknya emang apa ya, separuh separuh distribusi gitu sih. Kayak tadi kan distribusi kita kayak gini ya, gampangannya kalau OJIF itu separuhnya gitu. Jadi walaupun kelas kita kan awalnya yang ini nggak ada ya. Awalnya kelas kita tuh cuma segini doang nih. Awalnya OJIF kita tuh cuma segini doang. Nah, tapi karena OJIF itu harus nempel ke sumbu X, maka kita bikin satu kelas di bawah kelas terbawah kita. Nah, makanya biar nanti satu kelas di kelas terbawah kita kan nggak ada datanya. Berarti datanya auto nol dong. Relatif frekuensinya juga auto nol. Makanya nanti OJIF kita jadi nempel ke sumbu X. Gitu. Itu sih buat hari ini materinya itu. Nah, nanti kalau kalian
sebenarnya latihannya udah di ibunya ya. Tapi kalau kalian mau latihan buat UTS dan UAS, kan itu UTS dan UAS tuh kan kayaknya sih kalau statek walaupun online masih nggak kayak Excel sih. Kayak kalian boleh banget latihan-latihan soal yang ada di buku Jagia ataupun yang ada di LIN. Gitu ya. Kak, boleh lihat contoh yang poligonnya nggak? Contoh poligon yang ini. Atau yang mana? Berarti bener kan yang sumbu X itu midpoint-nya kan, Kak? Iya benar, midpoint-nya. Oh, tapi tulisannya tetap 0, 200, 400 gitu ya? Bukan yang Oh, 250, 350. itu sebenarnya tergantung kalian sih, menurut apa ya? Kalau kalian mau nulis semua angka di sini juga bisa kan, sebenarnya 0 sampai 800 itu kan, tapi capek. Nah, dengan kenapa? Kalau misalnya yang sumbu X-nya itu yang 250, 350 itu boleh nggak? Kata gue kayak jelasin juga lower limit sama upper limit loh. Jadi kayak kalau kamu ini wajib nih 200, 400, 600, 800 ribu. Biar kalian gambarnya gampang gitu ya. Kalian taruh aja kelas tengahnya gitu. Kayak di sini di tengah-tengahnya kalian tambahin tuh 350 gitu. Kalian tambahin 450 biar kalian gampang gambarnya gampang. Okay. Kak, sorry banget Kak, yang buat kelas itu kayak kan itu kan kelasnya ada 300 400 terus yang bawahnya 400 juga terus ke 500. Itu bukannya ini ya, Kak, takutnya kalau misalnya ada kayak apa istilahnya? Apa sih istilahnya tuh misalnya ada yang di datanya tuh ada angka 400, jadi dia masuknya dua kali dong di kelas yang 300 sampai 400 sama yang 400 sampai 500. Pertanyaan bagus. Nah, gue lupa dia jelasin. Kalau ada data 400, dia itu masuknya ke kelas setelahnya. Jadi, soal ingat-ingat aja, dia masuknya ke kelas setelahnya. Jadi, di sini tuh maksudnya 300 sampai 399. Cuma, Oh, okay. ya, husnuzonnya kita, apa sih husnuzon? Positive thinkingnya kita adalah, mungkin di sini ada data yang 399,99 gitu. Jadi datanya ini rasio. Nah, kalau datanya rasio berarti dia masuknya kelas pertama gitu. Tapi kalau 400 beneran 400 jadi kelas kedua. Thank you, Kak. Oke. Ada yang mau ditanyain lagi? Tapi gue bersyukur ya kalau online class tuh kalau asis di sesi 4 tuh pulang sampai rumahnya nggak kemalaman ya gak sih? Iya lah, kan nggak perlu pergi. Iya benar. Ini kalian ada Kakak, kenapa? kalau yang stem and leaf gimana ya, Kak? Oh, kalau sem and leaf itu kalian ngedatanya itu pakai puluhan gitu. Jadi kayak misalnya stemnya, batangnya itu angka 0, 0 itu ada nggak ya? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nanti data kalian itu ada di mana aja? Misalnya 16. Kalau 16 berarti di sini 6. Misalnya 16-nya 2. Terus 17-nya 1. 18-nya 3. Terus 19-nya 1 gitu. Terus kalau 20 berarti 0-nya di sini. 21-nya 2 gitu. Atau misalnya 5, 6, 6-nya 2, 7, 8. Gitu sih kalau stem and leaf tuh sesuai namanya ya, ada batang, terus batangnya bercabang gitu kan, jadi daun. Nah, daunnya itu satuannya gitu. Sedangkan stemnya itu puluhannya, itu stem and leaf. Berarti kayak gitu aja kan, Kak, ya? Nggak ada tambahan-tambahan lain gitu. Ah, nggak ada tambahan lain. Oke, makasih, Kak. Sebenarnya dari stem and leaf ini kita juga bisa bikin ini sih, distribusinya gimana. Kan karena dari stem and leaf ini kan berarti kita bisa bikin ini gak sih kayak apa nih namanya ini kan bisa kita bikin gini kan. Nah misalnya nanti di sini semakin sedikit, nah itu kan udah bikin distribusi frekuensi gitu kan. Tapi kalau angkanya satu semua dia tipis sih, biasanya kan ngetiknya di word ya, kalau satu kan tipis biasanya 110 sama 28 kayaknya lebih banyak 8, sebenarnya nggak representatif sih. Tapi buat ngecek aja jawaban kalian nanti kalau misalnya UTS atau enggak. Tuh. Ada yang mau ditanyain lagi? Katia? Enggak, Kak. Makasih. Oke. Nah, mau nanya, Kak. Boleh, boleh.
apa namanya, skewed yang apa ya, kan awalnya dia kayak positif skewed, terus di kanannya itu dia naik lagi, cuman nggak setinggi yang awal gitu kan. Nah itu masuknya gimana? Itu masuk mana ya? Gue belum pernah ketemu kayak gitu sih. Kayaknya nggak bakal, kayaknya nggak mungkin ada soal gitu juga. Tapi kayaknya itu masih tetap positif, positif skill. Oke deh kak, kasih jadi kak. kayak dua gunung gitu ya? Iya. Kayak gambar anak TKS sih. Kasih Oke kak. deh, yuk. Ada yang mau ditanya lagi? Oke. Kalau nggak ada, kita mungkin usai di sini. Kalau misalnya mau ada yang ditanya-tanya, kalian boleh banget chat gue kayak feel free aja. Tapi gue itu termasuk apa ya, jarang banget buka line sih. Jadi kayak kalau gue lagi buka, biasanya gue buka tuh kayak jam kerja. Weh, kayak, soalnya gue buka line-nya tuh di laptop gitu, dan kayak gue buka laptop tuh pagi sampai malam jam 6-an lah. Feel free aja buat chat gue di line gitu ya. Soal soal strategi gitu, atau mungkin mau tanya mikro, boleh lah. Kayaknya masih bisa. Oke, okay, thank you banget buat kelas hari ini. Kayak semoga kalian bisa memahami seluruh materinya, dan semoga nanti kelasnya lancar ya, sampai UTS dan sampai UAS. Semoga kalian lulus. Jangan takut statek ya guys. Kalian takut statek gak sih? Takut gak kalau dilihat soal kanopinya apa yang dari basi E? Oh, emang sebenarnya yang bikin soal susah tuh part pribadi. Makanya sebenarnya kalau kalian ngambil kelas part pribadi tuh, keuntungannya adalah kalian bisa ngira-ngira kayaknya ini apa ya, part pribadi tuh mau buat soal yang kayak gimana. Soalnya kadang-kadang dia sering ngasih kayak serempet-serempet dikit gitu lah. Tanya-tanya aja sama kelas lain. Nah, biasanya nanti tuh ada kuis juga kan kalau statek tuh, kayak 2 minggu sebelum UTS atau 2 minggu sebelum UAS. Nah, itu kayak biasanya susah, dan biasanya yang bikin prof pribadi. Nah, nanti dia prof pribadi tuh pinter banget bikin soal susah. Oke, okay. Yaudah ya, sampai situ aja buat hari ini. Thank you banget udah dateng. Sorry kalau misalnya ada kekurangan dan ketidakpuasan kalian. Oke, okay, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Makasih, Kak.